boleh waktu itu beli seekor ayam. Ayamnya di sup sebelah, di sangga sebelah. Boleh makan ayam apabila dapat mimpi baik. Maka tiga-tiganya berabahan. Yang satu mimpi kesekumpul. Yang satu mimpi kekelampaian. Yang satu tidak mau mimpi. Kenapa? Karena kada guring. Kenapa jadi kada guring? Karena kegandangan ayam. Tengah malam jam 2 bangunan nang pada 2 ni tadi. Ujar nang kada guring, ikam ta mimpi apa? Aku ta mimpi ka sekumpul bagus kada? Sip. Ikam bang ta mimpi apa? Ta mimpi ka kalambayan bagus kada? Mantap. Ujar nang badua, ikam pang mimpi apa? Aku kada bermimpi. Kenapa jadi kada bermimpi? Karena kada guring. Kenapa jadi kada guring? Kagandangan ayam. Sekarang ayamnya mana? Habis ku makan. Oh, kenapa jadi kada bebawaan lawan kawal? Sama apa? Handak bakiawan kawal seikong di sekumpul, seikong di kalambayan. Karena jauh lalu kada dapat bagian. Mudahan kita diperakakan lawan Rasulullah. Karena Rasulullah adalah membagi-bagi nikmatnya. Khususnya mudah-mudahan kita diberi rasa. Diberi rasa. Bilanya kada merasa, ngarannya corona. Artinya rasa kebaikan Rasulullah, kita merasa. Jasanya Rasulullah, kita merasa. Itu nang mudah-mudahan. Karena selama kita kada merasa dengan jasanya Nabi, kebaikannya Nabi, mana bisa kita berterima kasih kepada Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Ibu-ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Di antara kebaikan Rasulullah sudah kita diadakan oleh Allah. Alhamdulillah. Lalu Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'amatihi ikhwana." Ujar Tuhan, wahai babinian-babinian, lalakian-lalakian, ingatakan kebaikan jasa kekasihku Nabi Muhammad. Di mana jasanya Nabi Muhammad? Di mana kebaikannya Nabi Muhammad? Yaitu mengangkat derajat kalian, wahai babinian-babinian.